pengurangan ini terjadi karena banyak faktor. Di antaranya faktor yang pertama yaitu karena dugaan bahwa negara Irak telah melanggar PBB. Yang kedua, dugaan bahwa negara Irak telah menyimpan banyak senjata untuk menghancurkan George Bush. Berikut cuplikannya. Selesai dan digunakan oleh Amerika Serikat tanpa disadari bahwa salah satu pemberontak dari Saddam Hussein ditangkap dan dieksekusi, yaitu Osama bin Laden. Osama bin Laden pun dieksekusi secara ramai-ramai oleh George Bush. Berikut cuplikannya. Kau sayang, aku bukan penjara.
Tempat dari peperangan di sisi laut, banyak sekali ibu-ibu dan anak-anak yang mati sia-sia terlantar karena dampak dari peperangan tersebut. Betapa sedihnya mereka merasakan sebuah ribu cuplikannya. Yeah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.